Hai sahabat pintar, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita pagi ini, yang pertama adalah siswa dapat melakukan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Yang kedua, siswa dapat melakukan operasi hitung pengurangan bilangan bulat. Anak-anak, kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kalian harus ingat ya, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada garis bilangan seperti berikut ini. Yang pertama, operasi penjumlahan itu berarti menghadap pada arah yang tetap. Kemudian, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Yang ketiga, tanda positif itu berarti maju. Dan yang keempat, tanda negatif itu berarti mundur. Itulah hal-hal yang harus kita ingat dalam melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan bilangan bulat. Nah, contohnya seperti berikut ini. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula, Udin berdiri di titik nol. Kemudian, Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Lalu, ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Nah, kita tuliskan ya pernyataan di atas dengan garis bilangan. Langkah pertama, Udin berdiri di titik nol. Seperti gambar berikut ini ya, Udin ada di atas titik nol. Langkah kedua, Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Nah, di sini Udin melangkah maju sejauh 4 langkah, sehingga saat ini Udin berada di titik angka 4. Langkah ketiga, Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Seperti ini anak-anak, Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Saat ini, Udin berdiri di atas titik 9. Nah, pernyataan di atas dapat dituliskan seperti berikut ya. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Jadi, ini adalah contoh penjumlahan bilangan bulat positif ya, yaitu 4 ditambah dengan 5. Hasilnya adalah 9. Berikutnya, contoh soal pengurangan, yaitu negatif 8 dikurang negatif 4. Langkah yang pertama, bilangan negatif 8 itu artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0. Kita lihat gambar berikut ini ya. Tadinya kita berada di posisi 0, lalu karena di sini soalnya adalah negatif 8, maka kita mundur 8 langkah ke belakang dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, posisinya sekarang ada di negatif 8. Langkah yang kedua, di sini soalnya adalah pengurangan. Karena di sini dikurangi negatif 4, maka langkah ketiga, bilangan negatif 4 itu artinya mundur 4 langkah ke belakang. Dari negatif 8 tadi, kita mundur ke arah sebaliknya sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Sehingga kali ini posisinya berada di negatif 4. Jadi hasil dari negatif 8 dikurangi negatif 4 adalah negatif 4. Nah, seperti itu contoh pengurangan bilangan bulat ya. Contoh selanjutnya, coba kalian ubahlah garis bilangan berikut menjadi kalimat matematika. Di sini ada sebuah garis bilangan. Pertama, coba kalian perhatikan garis dan arah panah. Dari 0 melangkah ke kiri sebanyak 9 langkah. Bilangan ini dapat kita tulis negatif 9. Dari 0 ini melangkah ke kiri sebanyak 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga bilangannya dapat ditulis negatif 9. Lalu langkah kedua, pada garis dan arah panah kedua, coba kalian perhatikan ya, menunjuk arah panah berbalik, artinya pengurangan, dan mundur sebanyak 13 langkah. Coba kalian lihat ya, dari negatif 9
Mundur 13 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, bilangan ini kemudian kita tulis ya, negatif 13. Anak-anak, langkah ketiga, garis, dan anak panah ketiga selalu berawal dari 0 ya, menuju ke ujung panah nomor 2. Seperti ini anak-anak, perhatikan arah panahnya ya, karena panah nomor 3 ini akan menunjukkan hasil operasi, yaitu angka 4. Selanjutnya, anak-anak, perhatikan langkah 1 sampai dengan langkah 3. Nah, kalimat matematika dari langkah 1 hingga langkah ketiga tadi adalah negatif 9 dikurangi negatif 13, itu hasilnya adalah 4. Perhatikan ini ya, karena negatif A dikurangi negatif B itu sama dengan negatif A ditambah B, karena di sini negatif ketemu negatif jadinya positif ya. Nah, negatif A ditambah positif B, maka negatif 9 dikurangi negatif 13 hasilnya adalah 4. Nah, dapat ditulis seperti ini ya, negatif 9 ditambah 13 hasilnya adalah 4. Anak-anak, saatnya kita berlatih ya. Yang pertama, ubahlah kalimat matematika berikut ke dalam garis bilangan. Nah, di sini sudah ada soal matematika. Kalian tuliskan dalam garis bilangannya. Yang pertama, negatif 5 ditambah 12 sama dengan 7. Kalian gambarkan ya terlebih dahulu garis bilangannya. Kalian tentukan posisi negatif 5, lalu ditambahkan sebanyak 12 langkah, sehingga hasilnya adalah 7. Kalian buat garis bilangannya seperti yang tadi sudah Bu Guru contohkan ya. Selanjutnya, yang kedua, ubahlah garis bilangan berikut menjadi kalimat matematikanya. Pertama-tama, mundur 5 langkah ke arah sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga bilangannya menunjukkan angka negatif 5. Kemudian, berbalik arah. Itu artinya pengurangan. Kita lihat ya, ada berapa langkahnya dimulai dari negatif 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, negatif 5 dikurangi dengan bilangan 9. Hasilnya adalah seperti berikut ini. Di sini, langkah yang ketiga, anak panahnya menunjukkan hasil akhir, yaitu bilangan 4. Berikutnya, ubahlah garis bilangan berikut menjadi kalimat matematika ya. Sama seperti tadi, kalian perhatikan anak panahnya. Anak panah ini menuju ke arah kanan, melangkah maju ke depan sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Berarti kita bisa tuliskan 4. Kemudian, anak panah selanjutnya dia berbalik arah. Itu artinya pengurangan. Nah, berbalik arahnya itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karena berbalik arah sebanyak 12 berarti 4 dikurangi 12. Nah, kemudian kita lihat hasilnya ya. Di sini anak panah yang ketiga itu menunjukkan hasil. Jadi kalimat matematikanya 4 dikurangi 12 hasilnya adalah negatif 8. Seperti itu anak-anak cara mengerjakannya untuk membuat kalimat matematika. Soal berikutnya, coba kalian tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat berikut ini. Kalian tuliskan hasilnya ya. Lalu, soal yang keempat, diketahui dua bilangan bulat A dan B. Carilah tiga kemungkinan kedua bilangan tersebut jika jumlah keduanya 20. Kalian bisa tuliskan kalimat matematikanya yang jumlah keduanya 20. Cari tiga kemungkinan kedua bilangan tersebut ya. Misalnya, 12 ditambah 8. Soal berikutnya, suhu badan seorang anak ketika demam 39 derajat Celcius. Setelah diberikan obat penurun demam, suhu badan turun 4 derajat Celcius. Coba kalian tentukan suhu badan anak setelah diberikan obat. Nah, ini mudah sekali anak-anak. Di sini, suhu badan awalnya adalah 39 derajat Celcius. Kemudian, turun sehingga dikurangi 4 derajat Celcius. Jadi hasilnya 35 derajat Celcius. Jadi seperti itu ya anak-anak, kalian tuliskan latihan-latihan ini dengan rapi dan teliti di buku latihan kalian masing-masing.
Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.